Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Eli. Mudah-mudahan hari ini teman-teman di rumah beserta ayah ibu dalam keadaan baik dan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jumpa lagi hari ini dengan Bu Eli. Bu Eli akan menjelaskan tentang tema keluarga, subtema anggota keluarga. Nah, teman-teman, apakah keluarga itu? Nah, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah. Nah, keluarga dibagi dua, teman-teman, yaitu keluarga inti dan anggota keluarga lainnya. Nah, teman-teman, keluarga inti itu terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu yang melahirkan kita, nah kakak yang usianya lebih tua dari kita, nah terus adik usianya lebih muda daripada kita. Nah, teman-teman, itulah keluarga inti. Nah, teman-teman, ada lagi anggota keluarga lainnya, yaitu kakek. Nah, kakek ialah sebagai ayah dari ayah dan ibu kita. Nah, terus nenek ialah sebagai ibu dari ayah dan ibu kita. Ada juga paman dan bibi. Nah, paman dan bibi itu saudara dari ayah dan ibu kita. Nah, itulah teman-teman anggota keluarga.
yang disebutkan oleh Bu Eli tadi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari Bu Eli tentang anggota keluarga. Nah, teman-teman, untuk tugas teman-teman hari ini di rumah yaitu teman-teman membuat pledo dari tepung terigu, membuat keluarga inti. Nah, Bu Eli sudah menyiapkan di sini ini tempat untuk mengaduk ya teman-teman. Ini ada tepung terigunya yang teman-teman di rumah sudah disiapkan dari Bu Guru ya. Terus ini ada air hangat dan juga ini ada pewarna makanan teman-teman. Caranya yaitu tepung terigu kita buka dulu ya teman-teman. Nah, kita mulai tapi sebelumnya dengan bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, tepung terigu ini yang sudah diberikan sama Bu Guru ini sudah dicampur dengan garam ya teman-teman ya. Nah, sekarang Bu Eli pertama-tama akan memberikan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, tidak banyak-banyak. Sedikit-sedikit aja kita sambil diaduk nih seperti ini. Nanti teman-teman di rumah kalau bisa dikasih minyak sayur ya sedikit teman-teman. Di sini Bu Eli sih tidak memakai minyak sayur tapi cukup dengan air hangat saja. Teman-teman, kita jadinya nih seperti ini ya. Setelah diaduk-aduk tadi kita terusin sampai kalis ya teman-teman, sampai tidak menempel di tempatnya. Kalau sudah kalis semua nih, kita bagi-bagi ya teman-teman untuk diwarnain. Nah, sesuai yang dibutuhkan ya teman-teman. Warna apa yang akan kita butuhkan? Nah, Bu Eli akan membutuhkan warna hijau dulu deh. Nah, warna hijau. Kalau teman-teman cara mengerjakannya boleh dibantu sama bunda atau ayah atau kakak di rumah ya teman-teman. Kalau teman-teman mengalami kesulitan boleh dibantu. Nih, warnanya jadi kuning. Warna hitam buat apa ya teman-teman? Buat rambut. Nah, Bu Eli akan mewarnai buat rambutnya. Taruh sini deh. Nah, teman-teman kalau hitam seperti ini boleh dia dilap dulu ya. Kita kalau membuat orang pertama kali kita membuat kepalanya dulu ya. Nah, kepalanya dibulat-bulatkan. Tapi ambilnya yang masih putih ya teman-teman. Nah, ini buat lingkarannya, buat lingkaran kepala. Terus Bu Eli akan mempersiapkan buat badannya. Kalau bentuk badan itu biasanya persegi empat ya teman-teman. Nah, nanti tempatnya boleh teman-teman dipindah ke tempat yang lain ya teman-teman. Ini sementara Bu Eli juga bikinnya di sini dulu, nanti dipindah ke tempat yang lain. Ini Bu Eli akan membuat untuk ayah dulu ya teman-teman. Tadi kepalanya sudah, badannya sudah, tinggal sekarang bikin kakinya.
Nih yang hitam ini buat rambutnya ya. Nah, seperti ini teman-teman contoh pengerjaannya ya. Tapi nanti langsung aja di tempat yang teman-teman bisa untuk mengerjakannya. Nah, Bu Eli sudah punya yang jadi buat tugas TK PAUD ya. Seperti ini ya teman-teman. Nih. Seperti ini. Ini buat TK PAUD. Ini ayah dan ini bunda. Berikutnya tugas untuk TK A dan TKB yaitu tinggal menambahkan kakak dan adik. Nah, caranya juga sama hampir seperti ini. Nah, teman-teman untuk kelas TKA dan kelas TKB Bu Eli di sini sudah menambahkan ya. Ini kita membuat untuk kakaknya ya. Nih. Tinggal nempel seperti ini. Ini badannya. Nah, tempel seperti ini. Nah, ini kakak, ayah, ibu, kakak, satu lagi adik. Nah, adik kecil ya teman-teman. Nih, si imut. Tara, alhamdulillah sudah jadi tugasnya. Keluarga inti, ini ayah, ini ibu, ini kakak dan ini adik. Nah, teman-teman selamat mengerjakan tugas di rumah. Boleh berkreasi sendiri dibantu oleh bunda, ayah atau kakaknya ya. Nah, tidak lupa kalau sudah selesai dan sudah jadi, teman-teman bisa mengirimkannya ke ibu guru. Ditunggu ya teman-teman. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa keselamatan dunia akhirat. Rabbana.